Enggak usah mikir Imam Mahdi akan datang pada waktunya nanti. Hari kiamat tidak ada yang tahu, Nabi pun tidak tahu, tidak boleh ada sok tahu. Memang itu pernah dinukil dari Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, akan tapi ditolak oleh yang lainnya. Layu jalliha, tidak ada yang mengetahui dan tidak kecuali Allah. Layalamu, tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi pun tidak pernah dikasih tahu. Bahkan Nabi pernah ditanya dalam hadis, insyaAllah nanti ada hadis yang keberapa, tentang hadis iman, iman ihsan, iman Islam, iman Islam ihsan, sampai mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Ada satu orang laki-laki yang seorang laki-laki pakai baju putih, rambut bersih, tiba-tiba duduk dengan Nabi lalu tanya apa Islam, Nabi menjawab, apa iman, Nabi menjawab, apa ihsan, Nabi menjawab. Waktu Nabi ditanya kapan kiamat tiba, Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tidak tahu dan yang bertanya juga tidak tahu. Nabi tidak tahu, yang bertanya tidak tahu. Lalu yang bertanya itu bertanya begini, tanda-tandanya saja ya Rasulullah. Baru disebut tanda-tanda kiamat tadi, kayak munculnya Imam Mahdi, semuanya Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, kemudian matahari terbit. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Ada pun berita tentang 1500 tahun, tidak ada yang tahu. Kenapa Anda harus, Anda sok tahu? Enggak, jangan, itu tidak boleh dipercaya hal-hal semacam itu. Tidak ada yang tahu. Tanda-tandanya iya, Allah, Rasulullah saja tidak tahu, bagaimana kita tahu kapan hari kiamat tiba? Allah alam. Satu, jadi enggak ada, itu tidak benar. Kalau di share buang saja itu, enggak perlu. Nah, satu. Yang kemudian yang kedua, Anda enggak usah sibuk deh ngurus hari kiamat itu. Karena semua orang punya kiamat masing-masing. Apa artinya hidupnya tegaknya dunia kalau kita sudah mati? Saya, Anda kalau mati, ya itu kiamat kita sudah selesai. Gebiarnya dunia enggak ada artinya, ya kan? Enggak usah bicara tentang kapan Dajjal tiba. Itu yang menghabiskan waktu. Ah, tunggu Dajjal. Mau tak perangi Dajjal. Nunggu Imam Mahdi akan aku jadi pembelanya. Enggak usah mikir Imam Mahdi akan datang pada waktunya nanti. Kita berbuat baik, amal baik, soleh yang benar, kalau Imam Mahdi datang kita akan jadi pasukannya. Kalau meninggal dunia selamat sudah. Orang mikir tentang kiamat itu pusing, stres. Nah, enggak usah. Kita mikir kiamat kita sendiri. Semua orang punya kiamat. Mbah kita sudah mengalami kiamat, meninggal dunia. Kiamat itu dunia ini sudah enggak berarti bagi dia. Orang meninggal dunia juga sama. Harta yang kita tumbuk tidak ada artinya. Kekayaan yang melimpah tidak ada artinya. Jabatan tinggi tidak ada. Oh, ada. Baru naik jadi wali kota meninggal. Jadi bupati meninggal. Jadi ya, meninggal ada enggak? Memang setelah itu langsung di kuburan langsung saya jadi bupati. Itu enggak ada. Kiamat yaitu, maka yang perlu dipikirkan adalah kiamatmu sendiri. Yang akan tiba bahkan sebelum datangnya kiamat kubra, ada kiamat suhra, kiamat kecil yang akan menimpa dirimu sendiri. Hasilnya sama, kiamat kubra itu akan dihancurkan semuanya, mati. Ada tiupan trompet yang pertama, habis semuanya. Baru ada tiupan trompet yang kedua, bangkit semuanya. Waktu habis semuanya, sama kalau kita mati. Itu. Adapun berita 1500 tahun adalah berita dusta, tidak perlu dipercaya. Tidak perlu dipercaya. Semoga kita adalah termasuk orang yang bisa istiqomah gitu saja. Dalam iman, kapanpun kiamat tiba, kita akan menjadi pasukannya Imam Mahdi. Kita pembelanya Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa turun lagi. Dan kita adalah bukan golongan-golongan orang-orang yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.